Tapi pemain Ler Yaman Rilan Anwari Tetekan Nakam Linda Teten Adat Adam Ibisa Liriku Untuk Ibiliawan Pernyataan sikap dalam pemilihan Ketua Kepimpinan KKK periode 2020-2025 dan pada hari ini diumumkan dan diperpanjang masa periode 2022 sampai 2027. Saya siap menjalankan tugas sebagai Ketua Kepimpinan Ikatan Keluarga Besar Masyarakat di Kabupaten Aceh. Oleh karena itu, kami siap untuk melaksanakan semua tugas-tugas dan dukungan daripada semua para pengurus, semua kelompok-kelompok yang berada di bawah KKK sehingga kita berjalan bersama. Yang kedua, kepada seluruh kepala-kepala suku, ketua-ketua perhimpunan, kami siap bekerja sama dengan segala bidang dalam pemerintah adat di pemerintah Kabupaten Aceh yang berlaku kepada pemerintah Kabupaten Aceh. Kami siap keluarga besar masyarakat siap menjalankan program pemerintah Bupati Kabupaten Aceh dalam masa ke depan. Kami juga siap menjalankan tugas sebagai Ketua Haluku Ketua Kemar. Kami berada di bawah Ikel keluarga besar Maluku. Kami orang Maluku dan kami sendiri punya acara dasar yang sudah berdiri sejak 2 Agustus 1981 dan pada saat itu dinamakan Ikatan Keluarga Maluku Tenggara yang dibukukan oleh Katolik tua-tua yang berani dalam dan pada saat itu buat Bapak Dr. Anus oleh karena itu tanggal 2 Agustus merupakan hari Ikatan Keluarga Besar Masyarakat Kecil di Kabupaten Nabire yang kami putuskan dalam acara dasar akaran rumah baik Ikatan Keluarga Masyarakat Kecil pada hari ini sehingga setiap tanggal 2 Agustus kita akan merayakan sebagai ulang tahun Ikatan Keluarga Besar Masyarakat Kecil. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya siap menjalankan tugas baik secara agama, pemerintah maupun semua yang siap untuk kami jalankan dengan satu motto: Anusus datang menjauh, Omusus ambil info. Artinya bahwa kalau ada yang punya susah, mari kita sama-sama pergi dia. Kalau saya punya susah, itu kamu datang lihat saya. Itulah motto AIN yang tersantum dalam Ikatan Keluarga Besar Masyarakat Kecil yang ada di Nabire yang meliputi 4 kabupaten. Kemudian menyatakan juga berikut saya menjelaskan sedikit sejarah singkat perjalanan kami di Jepang yang dibuat dalam kalian tadi. Kami datang orang tua tua dan 3 orang ada Bapak Matuto, Amatu dan mereka sampai. Lecoy dan juga dan berikutnya ada meterai sehingga tadi merupakan bagian daripada jalan cerita tahun 1929 terakhir masuk di Nepal. Oleh karena itu demikian pernyataan saya dan saya siap menjalankan semua tugas dan tanggung jawab ini 5 tahun ke depan. Terima kasih. Kabar hormat dari Bisa Kuberlah maaf kalau bisa Mbak sekian dan kita berikan aplaus kepada Bapak Dosen.